Assalamualaikum Mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa upload lagi video hari ini. Dan seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku sehari-hari. Nah sekarang aku lagi belanja di supermarket ya teman-teman. Kebetulan bahan-bahan atau barang-barang yang di rumah itu udah banyak yang habis. Jadi ini aku belanja apa lagi. Nah ini aku tadi beli bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit hijau ya teman-teman. Karena di sini itu lebih murah daripada di Abang Sayur. Dan ini juga aku ambil daging burger atau smoked beef. Nah ini aku ambil yang promo aja teman-teman, harganya 23.000. Nah ini tuh pesenan dari anak aku yang cowok, Alfiko. Kebetulan dia lagi ada di rumah. Nah terus ini juga minyak Sanko yang ukuran 2 liter itu lagi promo ya teman-teman. Dari harga 40.000-an jadi cuman 33.000 aja. Jadi itu aku ambil 2 liter dikali 2 gitu, jadi 4 liter. Nah terus itu aku juga ambil bahan-bahan kue seperti terigu dan juga mentega. Karena kebetulan untuk minggu depan itu ada yang pesen nastar, walaupun gak terlalu banyak sih, cuma 5 toples aja. Dan alhamdulillah untuk tepung terigu juga tadi lagi diskon juga ya teman-teman. Dari harga 13-an ribu itu jadi cuma 11 ribu aja. Hari ini tuh cukup banyak bahan-bahan makanan yang diskon, alhamdulillah. Nah terus ini aku juga ambil saus tiram dan juga saus sambal ya teman-teman. Kalau untuk saus sambal aku selalu ambil yang refillan gini ya teman-teman, yang ukurannya besar, karena memang jauh lebih murah daripada kita beli sama botolnya gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang tanya aku tuh ikutan boykot atau enggak untuk barang-barang yang terafiliasi, sebenarnya aku tuh berusaha semaksimal mungkin ya teman-teman untuk ikutan boykot dari barang-barang yang terafiliasi. Tapi karena memang produknya itu banyak banget, itu kan produk dari Indofood, Nestle, ataupun dari Unilever itu kan hampir menguasai semua produk di supermarket ya teman-teman. Jadi aku tuh gak hafal gitu merek-merek dagang, merek-merek dagang produksi dari dari perusahaan tersebut gitu. Jadi secara gak sengaja aku kadang-kadang ambil gitu barang-barang yang mungkin itu terafiliasi tapi aku nggak tahu gitu. Tapi untuk produk yang aku tahu ya aku berusaha untuk ngeganti mereknya gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai produk yang lain. Nah seperti misalnya yang biasa aku pakai itu kan produk penyedap, terus juga kecap. Nah terus juga ada beberapa persabunan yang aku ganti dengan produk-produk yang tidak terafiliasi. Tapi ada juga produk yang nggak bisa aku ganti, misalnya susu Denkau gitu ya. Nah susu Denkau itu aku tahu itu produk terafiliasi, tapi kayaknya nggak ada gantinya gitu. Karena susu Denkau itu kan yang biasa aku pakai untuk bikin kue nastar. Nah sedangkan kalau diganti dengan produk susu lain itu beda banget rasanya gitu teman-teman. Ya semoga aja Allah memaafkan kekhilafan kita dalam urusan seperti ini ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah nggak berasa ini belanjanya itu udah mau selesai teman-teman. Yang terakhir ini aku ambil minuman, aku ambil cuma 2 biji aja, jadi karena aku haus nanti setelah bayar sih aku mau langsung minum gitu. Dan ini langsung aja aku menuju ke kasir. Jadi untuk belanjanya tadi nggak aku jabarkan apa lebih detail ya teman-teman, karena aku tadi kan bicara mengenai produk-produk yang terafiliasi gitu. Oh ya, untuk belanja kali ini aku nggak beli cemil-cemilan atau snack, frozen food ataupun buah-buahannya teman-teman. Jadi nanti aku belinya tuh di tempat lain. Dan total belanjaan kali ini habis sekitar 600 ribuan. Dan ini tuh keesokan paginya ya teman-teman. Jadi untuk urusan belanjaan, susun-nyusun ataupun detail belanjanya itu nggak aku record lagi.
Nah, jadi untuk keesokan paginya itu aku awalin aja dengan unboxing ya teman-teman. Nah, ini yang pertama aku beli sendok. Ini tuh satu set, isinya itu sendok, garpu, dan juga sumpitnya. Itu cantik banget, aku suka banget teman-teman. Tuh, warnanya tuh gold dan juga ada variasi pinknya gitu. Tuh, bahannya juga tebel, kokoh. Terus ini ukurannya juga lebih besar sedikit dari sendok yang standar gitu ya teman-teman. Terus dia juga kan udah satu set, jadi dapat tempatnya juga, jadi cocok banget untuk dibawa ke kantor ataupun untuk traveling. Nah, untuk barang yang kedua aku beli spatula mini, karena spatula mini aku tuh udah rusak, udah robek, jadi aku beli lagi. Ini aku beli 3 sekali nih teman-teman, karena memang murah banget harganya. Nah, spatula ini tuh biasanya aku pakai untuk nyambel. Nah, biasanya kalau aku habis nyambel dicobek, aku pindahin si sambelnya itu pakai spatula ini. Jadi si sambelnya itu benar-benar bersih gitu, nggak ada yang tertinggal dicobek. Nah, makanya spatula mini itu benar-benar berguna banget bagi aku. Nah, ini untuk barang yang ketiga. Ini aku beli apa namanya? Ini aku beli kontainer yang isinya itu ada 6 wadah yang disekat-sekat gitu ya, teman-teman. Sebenarnya box kontainer ini sih banyak variannya, ada yang sekat 4, sekat 3, terus ada juga yang sekat 9 gitu ya, teman-teman. Tapi ini aku pilih yang sekat 6. Nah, nanti ini akan aku pakai untuk wadah perbumbuannya teman-teman, seperti rawit-rawitan, terus untuk bumbu-bumbu balado gitu seperti salam, serai, dan lengkuas kayak gitu, dan aku akan taruh kulkas. Nah, unboxingnya segitu aja teman-teman, itu tadi cuma unboxing perintilan dapur yang receh aja. Ini tuh udah hampir jam 9. Tadi tuh aku udah beberes rumah, terus juga langsung unboxing dan belum sarapan ya teman-teman. Tadi pagi sih udah udah minum teh anget, cuman belum sarapan. Nah, baru sekarang ini berasa lapar dan aku sekarang lagi kepengen banget makan mie instan. Nah, aku tuh udah jarang banget makan mie instan, mungkin kira-kira udah sebulan lebih gitu aku nggak makan mie instan ya teman-teman. Dan kalau untuk masak mie instan ini selalu aku pakein aksesoris ya, seperti sosis, telur, dan yang paling penting itu sayurannya teman-teman, juga cabai rawit. Nah, kalau cabai rawit sih nggak pernah ketinggalan. Nah, sekalian juga aku mau masak mie instan itu pakai panci ramen ini, karena si panci ramen itu tuh belum pernah aku pakai sebelumnya ya, semenjak aku beli. Jadi mungkin udah 2 atau 3 bulan yang lalu gitu ya aku beli, aku lupa. Nah, sekarang aku sekalian mau coba pakai panci ramennya. Oh ya, untuk telurnya itu sengaja aku pecahin, karena aku bukan tim yang suka telur setengah mateng ya teman-teman. Jadi itu aku pecahin supaya si kuningnya itu cepat mateng. Dan untuk sayurannya itu aku nggak pakai sayur sawi, tapi pakai sayur kangkung, karena adanya itu cuma sayur kangkung yang di kulkas. Kalau sayur sawinya itu kebetulan lagi kosong. Oke teman-teman, sekarang aku mau langsung lanjut sarapan. Terima kasih banyak tuh teman-teman yang udah ngikutin aku sampai ke menit terakhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.